Halo guys, balik lagi di channel gue Iksora. Di video kali ini kita akan bikin lakban challenge. Jadi nanti kita sebut kata benda, pokoknya kita menyebut kata benda apapun itu nggak harus nyambung. Dan benda yang udah disebut nggak boleh terulang. Yang gagal menyebut kata benda lebih dari 3 detik, dilakban. Sesimpel itu. Nggak boleh diulang? Iya, kata-kata yang udah disebut. Kalau lupa juga kan tadi udah ngomong sedok. Nggak boleh ngomong sedok lagi. Kalau lupa, itu kan orangnya banyak ngomong. Pokoknya gitu ya. Terus nanti yang paling banyak tuh. Kayak aku besok sebelum video. Kenalin dulu dong, Mai. Oh iya. Di video kali ini kita ada Sandy, Chance Sokul. Tuh. Keren banget. Udah 20 tahun masih gitu. Jangan disebutin umurnya. Terus ada Rio, Aiderwa, ada Vano, dan ada Iyo. Jadi ya, nanti yang paling banyak dilakban, yang paling banyak kalah, dia akan finishing. Finishing. Oke, dari aku ya. Oke, yuk, Akmil. Hampir. Kata profesi. Itu profesi kata benda. Tombol, otomi, roda, lampu, botol, kendal, tutup, lakban, meja, TV, gelas, kursi. Kenapa? Aku dulu, kenapa aku sih? Habis ini bakal banyak air muncul. Batal, pensil, atap, bingkai, tas. Ya. Kan kamu diam. Kamu diam. Kita 3 detik yo. Jadi kita udah 3 detik tadi. Kita tadi diam aku loh. Itu kan caranya gimana? Kata aku enggak bisa ngomong. Bantal, kulit nafsu. Terlalu nafsu. Aduh, deg-degan. Kasus kok kalah gitu. Ketemunya jadi takaran. Dua kuping lagi buker. Dua kuping itu gak bisa dengar. Akar itu sampah, lukisan, batang, gentong, lensa, rambu, daun, gayung, rambut, beras, antai, buah, batik, bulu, drum, remot, rumah, akar, patah, akar Isolasi, mati.
Roda udah ya. Tirai. Senyum terus. Gak bisa sedih. Keluar cepat kain. Gak bisa sedih.